menjelang Natal dan Tahun Baru. Mereka seolah-olah bahwa THR itu adalah hal yang ilegal itu. Kenapa? Hampir semua instansi itu melakukan PPB-nya. Kenapa itu dilakukan pada saat bulan 12 kan sebelum-sebelumnya? Maksudnya itu. Apa yang mereka punya padahal mereka ini mengatakan bahwa kita ini punya sumbangsi besar terkait dengan THR Kota Makassar. Baik itu dengan surat izin apa dan semua yang dilakukan itu bagi ya, hampir semua teman-teman itu punya itu menurut mereka, dan itu menurut penjelasan. Tapi kita sebentar kita mau dengar dari penjelasan juga dari kita terkait bagaimana kemudian bagaimana sebenarnya kelangsungan terkait dengan THR yang ada di Kota Makassar itu dengan provinsi. Kami butuh penjelasan juga terkait itu karena provinsi juga berhak untuk masuk di situ melakukan sidak apa dan segalanya. Kita butuh penjelasan terkait itu, kemudian butuh legal standing terkait dengan teman-teman ini, butuh kepastian hukum gimana terkait dengan THR yang ada di Kota Makassar. Jangan seolah-olah ini ibaratkan THR itu di Kota Makassar hanya seperti katanya, hanya seperti kapal kecil yang ada di tengah laut kemudian dihantam ombak yang luar biasa. Kita tidak tahu, ada kami sendiri merasa sudah melengkapi isi. Untuk lebih jelasnya mungkin saya bacakan apa yang sudah keluar dari teman-teman saya akan bacakan. Bahwa dalam kesempatan ini kami menyampaikan yang pertama yaitu terkait aktivitas pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kemudian terkait peraturan peraturan presiden nomor 74 tahun 2013. Kemudian selanjutnya peraturan menteri perdagangan nomor 20 dan terkait peraturan Pemda Kota Makassar sendiri. Jadi pertanyaan kami di sini Pak, dari sejumlah kegiatan rahasia pada akhir Desember 2019 lalu, baik yang sifatnya terang-terangan maupun yang terkesan sembunyi-sembunyi atau dasarnya yang bersifat resmi hingga rahasia yang kami anggap sangat tidak resmi, ada sejumlah masalah perizinan yang dipersoalkan kepada para pelaku usaha dalam hal ini anggota kami yang bergerak di sektor hiburan. Pertama Pak, sifat dari SUPMBI itu gratis, tapi karena selama ini diterbitkan satu paket dengan surat izin tempat dengan minuman beragol oleh PDSP, maka itu kesannya dianggap berbahaya. B. Penerbitan SUPMB yang diterbitkan Pemkot Makassar selama ini telah menabrak ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun ketentuan dalam Perda Kota Makassar nomor 4 tahun 2014, terutama karena dalam penerbitannya sama sekali tidak melampirkan surat penunjukan dari distributor atau distributor. Padahal ketentuan tersebut merupakan substansi atau syarat utama dalam penerbitan SUPMB. C. Karena tidak dilengkapi dengan surat penunjukan dari distributor dan distributor, maka SUPMB selama ini diterbitkan oleh pemerintah Kota Makassar juga tidak disertai dengan daftar minuman beralkohol golongan B dan C yang dijual oleh para usaha. Jelaskan terkait apa yang menjadi permasalahan pada saat ini. Yang pertama adalah permasalahan yang sering terjadi di usaha pariwisata. Yang pertama itu adalah usaha-usahanya tidak sesuai dengan peruntukannya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya izinnya. Yang ketiga adalah yang sering terjadi adalah sesuai dengan apa yang ada di Perda nomor 5 yang itu adalah mengenai tunjangan profesionalnya Pak. Itu yang menjadi presisi kita bersama rekan-rekan dalam OKEN mempertanyakan bagaimana sebenarnya OSS. Artinya OSS ini bermohon perizinan melalui peralatan internet
kita keluar mesinnya terus. Tapi yang menjadi masalah kemudian karena ini dikelola melalui sistem, sistem itu tidak mengenali apakah yang dimaksud ini dekat dengan masyarakat, dekat dengan sekolah kah, padat ke lalu lintas di sini dan lain sebagainya. Ini semua persoalan. Sehingga kami kemarin memang di DPR ini mengobong agar sosialisasi tetap diberikan kepada kami, Pak. Jadi kita akan sosialisasikan ini. Oke, yang kedua, saya secara umum Pak Surya, ada orang dari saya. Berapa pertanyaan dari asosiasi, yaitu mengenai Perpres 74 tahun 2013 yang disebutkan situ pasal 7 ayat 1, 2, dan 3. Tadi dijelaskan bahwa kalau penjual minum beralkohol minum di tempat golongan A, B, dan C berdasarkan peraturan presiden nomor 74 tahun 2013 itu kalau minum di tempat itu tidak disebutkan bahwa dilarang berdekatan dengan rumah ibadah. Ini dikatakan melanggar. Ini melanggar pariwisata, DKI pariwisata. Padahal sebenarnya ini DKI pariwisata itu ada dua, nomor 5 ada dua. Satu DKI nomor 5 tahun 2011 tentang tata daftar usaha pariwisata. Kedua DKI nomor 5 tahun 2017 tentang perizinan tertentu. Jadi ada dua. Jadi sini pikir sudah nomor tiga mau melanggar dan nomor tiga katakan sedang kita tuh bersaing bersaing siapa yang salah, apa yang salah pariwisata. Di sini Pak, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini punya nomor lima tidak ada menyangkut alkohol, tidak ada menyangkut radius dan meter alkohol. Yang ada radius dan meter itu adalah perizinan dan kapuki. Yes. Bukan juga itu untuk berbeda itu. Kalau ada yang bukan penyelidikan, kita bisa yang lain. Dan yang terakhir kita buat penjualan pengawasan. Ini perlu teman-teman tahu bahwa hukuman yang diserang kebetulan agama ini. Saya ini bukan berbeda inisiatif DPRI penjualan ini. Dan saya orang yang hubungi semua dulu semua pemuka agama Islam dan saya tidak sepakat ini. Haram itu kau buat nak? Iya, kita sadari itu Pak, bahwa ketika kita jalan terjun mendekat ke sesuatu yang rajin, maka tempat-tempat hiburan apa dan semuanya